Halo semuanya, di video kali ini cara kita untuk mengaktifkan atau menonaktifkan apabila ada notifikasi masuk nanti layarnya bakalan hidup. Misalnya kayak gini, layar kita lagi mati, apabila ada notifikasi itu layarnya bakalan hidup. Nah, buat teman-teman yang terganggu karena itu bisa membuat boros baterai juga ya kan, ada notifikasi layar langsung bangun ya kan, bisa dinonaktifkan atau sengaja teman-teman mau mengaktifkan. Nah, untuk di HP Infinix caranya seperti ini. Kita buka saja di pengaturan ya. Oke, jadi kemudian teman-teman cari di sini yang namanya ini. Di pusat pemberitahuan silahkan tekan di layar kunci. Kemudian di sini ada bangunkan layar untuk notifikasi. Nah, saya akan nonaktifkan karena terganggu. Silahkan kalau mau aktif, silahkan diaktifkan. Nah, jadi di sini ada yang otomatis, ada juga yang manual. Manual itu yang dijadwalkan, misalnya dari jam berapa yang kita ingin, ya kan? Misalnya dari jam 6 pagi sampai jam 12, ya kan? Itu bisa teman-teman jadwalkan juga atau dibuat otomatis saja seperti ini ya. Nah, di sini juga ada pilihan izinkan aplikasi untuk membangunkan layar. Nah, juga bisa teman-teman sesuaikan, misalnya memang penting, misalnya WhatsApp ya kan. Nah, itu kan WhatsApp kan penting, jadi WhatsApp masuk nanti layar kita langsung menyala. Nah, itu ya silahkan teman-teman pilih saja sesuai kebutuhan. Jadi caranya itu seperti ini, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang ada pertanyaan seputar HP Infinix silahkan komen saja di bawah ini.